Bismillahirrahmanirrahim. Sembang sama Cik Din Kanada. Siapa sebelah saya? Kosong, tak ada lagi. Tengah sign agreement. Pasal apa? Tak boleh tahan, dia kata. Tak boleh tahan. Digegarnya. Dah petang nak tutup dah ofis ni. Digoyang. Digoyang pagar apa ofis? Memang tak dapat. Dia kena goyang diri dia lah. Macam goyang Inol. Ya, di belakang saya adalah customer yang dekat sini sahaja. Semalam loan-nya submit, hari ni dah lolos. Terus datang tengok kereta. Alkisahnya, dia tak tengok kereta. Dia datang nak tengok kereta dulu. Luluhnya tanpa muka. Apabila dia tengok kereta, dia dah setuju. Tengok dalam, tengok itu, tengok steering, tengok semua yang ada. Yang paling penting, kereta yang terpakai. Tiga benda saya buat. Kereta ni cat saya dah buat. Yang kedua, timing belt semua saya dah buat. Servicing semua siap siaga. Tanpa gundah gulana. Tanpa gundah gulana, kita akan bersama bakal. Bakal Perdana Menteri ke? Mana ada bakal pemilik kereta yang dikatakan paling murah hari ini dia cari tak jumpa-jumpa adalah Rodua. RM200 je sebulan tanpa bayaran muka. Bulanan RM200 saja. Jom kita bersama dia. Dia tengah bincang lah tu. Dah tak boleh tidur semalam. Assalamualaikum bang. Assalam. Jom kita sekejap. Dia tak habis lagi nak sign ni. Nama? Nama Cik Din. Nama penuh? Muhammad Wazanarudin. Wazanarudin. Panah ni. Pertama saya dalam hidup ni saya dengar nama ni. Cantik nama ni. Ayah nama apa? Wahi. Wahi? Ha. Oh, nama Wah lah ni. Oh, dipendeknya Wawa. Tu bini dia. Bini nama apa? Bini tak ada lagi. Wawa kat luar tu. Nak lah tu. Dia dah dapat kereta. Nak beli yang bakat isteri dia kat luar sana. Kau datang kemari. Jumpalah Din nombor 2. Aku ding, dia ding. Ding tak geding, gading jadinya. Kita nak tanya Cik Din ni. Cik Din juga Kita nak tanyalah. Kenal saya daripada mana? FB. FB . So gelagat saya kat sana macam mana tu? Melucukan lah. Tengah bawa kereta tu ngeleng-ngeleng. Ngeleng-ngeleng kepala. Ngeleng-ngeleng kepala, dah angguk. Lawatilah YouTube saya. Ada lagu kat situ, kau tengok lagu Johari Abantih tu. Dia bersungguh-sungguh buat lagunya untuk saya. Dan kita nak tanyalah, gelagak dah apa urusan dengan Cik Din Kanada? Saya rasa abang WhatsApp saja dokumen. Mungkin. Ya, betul WhatsApp je. So agak mudah, tak pernah dibawa orang ni. Mudah sangat. Ya, sangat-sangat mudah. Hari ni datang digoyangnya pintu pagar. Lepas tu ditengoknya kereta, tak sempat masuk dalam. Dia nak tengok kereta. Semalam loan dah lolos. Boleh tidur ke tak? Tak boleh tidur. Ya. Jatuh kat guling-guling. Tangan ke bawah, kaki ke atas. Tangan ke bawah, kaki ke atas. Digolengnya. Kau nak tanya bulanannya berapa? Aku ingat paling murah ni yang dia dapat 2014 . Bulanan berapa tu agak-agak? RM205. RM5 pun dia kira. RM5 pun dia kira. RM200 sahaja. Dan kita nak tanyalah urusan dengan Cik Din Kanada. Loan dah lolos. Abang tak boleh nak tidur semalam. Abang datang tengok kereta dulu. Padahal dia tak payah tidur pun tak apa. Kerana orang kereta tu berebut-rebut. Dan dia tengok kereta tadi semua sekali macam mana? Agak-agak puas hati ke tak? Sangat puas hati. Lepas tu baru sign agreement. Rasa macam tempat lain buat macam ni tak? Memang takkan dapatlah tempat lain. Hanya di Cik Din Kanada je. Tempat lain dia pergi bincang atas meja dah minta duit RM1,000. Bincang luar pagar dekat kedai mamak RM500 pula dimintanya. Tak submit loan lagi. Loan pun tak tahu lolos ke tidak. Itulah bahayanya. Wahai customer di luar sana, anda adalah king. Sana inilah king. Aku Kong. Dia King Kong aku. Dia nak tu, dia nak ni. Kita bagi kat dia 1 year warranty tau. Dia dah puas hati. Macam terkejut. 2014 bagi lagi warranty 1 year. Gak untuk kereta yang terpakai. Ting. Pesanan dulu untuk mereka di luar sana yang nak cari kereta tu, yang belum kahwin lagi ke, yang nak cari pasangan, yang nak cari kereta, nak digi-digi pasal kereta. Pesanan sikit bang. Pesanan saya, carilah Cik Din Kanada. Lupakan yang lain. Ya, lupakan yang lain. WhatsApp saja kepada aku 012-340-0034. Sekali bang. Problem saya untuk semua. Cukup mudah. Urusan dengan Cik Din Kanada cukup mudah. Rasa gusar tak perlulah. Rasa susah Cik Din Kanada lah. Masalah kereta. Mai sini. Akak-akak sayang. Abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Pastinya tak bila.
bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.